Sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue Andri Saputra. Hari ini masih di Pekanbaru. Hari ini aku bersama kawannya Opa Gaul. Bersama aku siapa? James. Kau James. Jadi ya, tuh fasilitas pemeliharaannya luar biasa banget. Begitu masuk tadi dikasih unjuk. Apa ini, kandang-kandang anjing ya? Iya, ini kandang anjing. Hobi yang anjing besar-besar kan? Iya, anjing besar. Oke. Rottweiler. Rottweiler gitu kok? Iya, herder. Wah, mantap. Nah, jadi tuh begitu masuk kita udah langsung di situ ada lihat yang unik banget. Yeah. Nah, boleh izin lihat ya, kok? Iya, iya. Nah, di sini nih. Di sini ada kura-kura radiata. Radiata. Nah, ini di sini ada berapa ekor, kok? Ada 5 dia. Ada 5 ekor. Iya. Yeah. Kalau radiata ini rumputnya kenapa lebih bagus ketimbang yang lain? Dia enggak makanin atau gimana, kok? Dia kan size-nya kecil. Siap. Jadi enggak begitu mengganggu sekali. Kalau yang besar-besar itu kan kalau makan kan lebih ini, lebih banyak. Terus bikin cepat rusak dianya. Oh. Gerakan-gerakan dia bikin korek-koreknya. Kalau ini kan kecil masih tahan gini. Siap. Ya, nah, masih bagus rumputnya bener. Kalau sana udah botak. Udah pada botak-botak aku lihat ya, di sana ya. Kan gitu kalau Aldabra berkata. Oh. Nah, ini lagi apa dia ceritanya mau ini? Mau belajar kawin nih. Lagi mau belajar ya, kawin. Dia size segini sudah bisa kawin. Udah, ini paling besarnya begini. 40-an nih size-nya. Udah besarnya. Ada yang berhasil belum sih kok kalau untuk radiata gini? Gimana? Ada yang berhasil belum untuk nernainnya? Sampai sekarang cuma bertelur ya. Bertelur tapi masih busuk atau gimana kok? Belum berhasil yang menetas. Belum ada tapi yang tetap dicoba. Tetap dicoba terus ya? Iya, tetap coba. Wah, luar biasa. Ini radiata termasuk masih yang sulit di Indonesia ya kok? Sulit. Sulit banget cuman di Indonesia. Cuma ada satu yang berhasil. Cuma ada satu yang berhasil. Di Jawa. Di Jawa. Nanti bentar lagi di Pekanbaru. mantap. Nah, ini pelihara dari size berapa ini kok? Ini kebetulan dapatnya langsung size besar. Langsung size besar. Saya coba untuk ngebreed gitu. Oh. Jadi coba terus, pelihara terus sampai sekarang gitu. Udah. Oh, yang ini kalau ngebreed ini 5 ekor. Jantan berapa, betina berapa kok biasanya? Kalau komposisinya seharusnya jantan lebih banyak dari betina. Seharusnya. Karena jantan bisa ngawini banyak betina. Iya. Oke. Kalau ini sama kayak sulcata kah, kok bertelurnya di dalam pasir gitu? Sama, sama semua. Ntar telurnya di sini semua nih. Dia kalau udah bertelur, dia orang masuk sini, korek-korek, nelor, tutup sendiri. Sengaja dikasih pasir begini? Iya, untuk nelor. Udah berapa kali? Udah banyak telurnya sih. Udah banyak telurnya, cuma belum menetas. Ntar kita lihat telurnya di dalam. Oke, nah, jadi memang di atas tempat pasir ini dikasih lampu? Ya, kadang kalau hujan kan dingin. Siap. Dikasih lampu biar hangat gitu. Hmm. Kalau panas ya enggak gitu. Jadi memang dia akan masuk ke sini sendiri? Masuk sendiri gitu. Wah, terus keren, kalau ya, apa keamanannya kita gembok gitu ya kan? Oh, gembok iyalah. Gak gembok, aku berusaha aku. Kita izin lihat sana lagi ya, Bro. Ya. Ini satu racun yang baru, main ke Pekanbaru, ketemu kawan baiknya Opa. Nah, ini sulcata. Ya, ini sulcata. Sulcata ini udah ada yang berhasil kah kok? Ini masih remaja. Ini masih remaja. 40-an masih remaja.
Oh, masih belum fokus untuk di breed. Dicoba terus, sekarang dicoba baru 3-4 tahun umurnya. Dia udah 7-8 tahun udah bisa. Untuk perawatan sulcata lebih rewel atau radiata? Terhadap cuaca atau apa segala macam, ini kan outdoor nih kok. Lebih rewelnya sebenarnya radiata. Pileknya segala macam ya, itu? Ya, radiata. Oh, petasan ini nggak ada lampu nggak apa-apa nih ya? Ya, dia agak-agak kuat lah. Agak gitu. Kuat. Iya, suhunya cocok gitu. Kalau yang kayak ini kan konturnya beda nih, ada batu-batu nih. Ya, sebenarnya ini ada berapa punya lahan. Oke. Okay. Karena dia sudah besar, mau saya sekat gitu. Oh. Sebelumnya dia di sana. Oh, karena di situ sudah sempit, saya pindahin ke sini, udah bikin khusus buat mereka gitu. Sulcata ini ya, sectionnya. Kalau sudah besar nih, 60-70 cm, ya. Ini jadi tempat nelornya nih. Oh, nanti di terabas ke sana. Bikin kayak tempat apa, terus naik kan, nelor. Ntar kita bersihkan. Tetap dia harus pasir berarti? Harus tanah apa pasir. Oke, okay. Lebih mudah sulcata mungkin ya untuk anak-anak ini. Udah banyak yang siap. Udah banyak ya. Gampang. Nah, kalau untuk perawatan-perawatan harian kayak begini, biasanya seperti apa sih lo? Kalau sudah besar begini, ya perawatannya kayak tanggung-tanggung gini, kadang kita rendam untuk dia keluar pup. Masih tetap pakai air panas? Pakai ember. Oh. Direndam setengah jam, ntar dia minum dia pup. Oh. Tujuannya ya sebenarnya buat bersih lah. Kalau dia nggak direndam, nah kayak ginilah ya keluar pupnya. Pupnya jadi nempel ke saraf bawahnya semua. Ya, kalau sudah besar kita nggak bisa lagi berat ya. Udah biarin gitu. Oh. Ya kalau kecil gak, kan nggak sulit sih sebenarnya. Nggak sulit. Cuma ya rajin bersihkan lah. Baiknya. Oh, kotoran itu ya, dibersihkan terus. Ya. Wah, keren. Nah, tapi nggak kalah keren di sini. Ini kandangnya paling spesial nih, kayak ya, paling besar. Besar. Dan menjadi artis, ini berarti selebgram ya kalau dibilang artisnya ya kok. Iya. Ini selebgram nih. Ada selebgram malu, di sini. Malu ngomongnya. Malu. Kokonya low profile. Di sini. Cuman ya. Aldabranya ada berapa ekor? 11 ya. 11 ekor. Iya. Wah. Dari size-nya 40-an. Sekarang ada 60-an. Wow. Yang paling ini ya, ini yang paling paling spesial buat Koko. Iya. Paling lucu, paling ini Sikim namanya nih. Sikim. Oh, Sikim. Wow. Mungkin kalau dunia kura-kura tahu nih Sikim. Di dunia kura-kura ya. Kura-kura. Oh, karena memang dia mulus ya. Habis itu ngedom banget. Iya, mirip Sikim Kardashian. Semok. Semok. Kalau Aldabra lebih tahan banting atau gimana kok? Kalau banting mati juga dia. Oh enggak, maksudnya iya juga ya. Jangan dibanting. Koko main juga ternyata ya. Jangan dibanting. Pokoknya anak main juga. lebih kuatkah dia? Iya, lebih ketimbang kura-kura darat lainnya. Aldabra lebih tahan. Lebih tahan terhadap cuaca dan segala macam. Lebih tahan, lebih gampang peliharaannya. Koko sendiri tingkat kematiannya agak kurang. Tingkat kematiannya agak kurang. Koko kecil. Sendiri untuk pelihara kura-kura ini udah berapa lama kok? 4 tahun lah. 4 tahunan. Selama 4 tahun ini pernah ketemu penyakit yang paling susah nggak yang kena atau virus yang kena kura-kura ke kura-kura? Penyakitnya dua aja. Oke. Okay. Satu yang paling fatal tuh paru-paru apa tuh kalau? Paru-paru basah. Ya, kita kan kita tadi jawabnya kita. Penyakit kura itu di paru. Oh, di paru-paru. Paru-paru, dia pernapasannya itu. Oh, berarti kayak ikan ya? Kalau ikan kan kenanya ke pernapasan juga kalau amoniaknya tinggi. Iya, flu dia. Dia pilek dia ya? Nah, satu lagi, selain yang pilek apa pernapasan itu kok? Kulit. Kulit, di karapasnya? Di badannya putih-putih jamur. Jamur. Kalau karapas sering terkena nggak sih? Bisa juga dijamur kalau kita jarang rapi, bersihin. Jadi lembek gitu ya? Enggak, dia pasti jamurnya di sela-sela begini. Oh. Makanannya nempel, ya kan? Enggak dibersihin, terus lama-lama dia jamur. Ntar dia kayak tumbuh kutil gitu. Dan enggak bisa dibersihkan? Kalau sudah ketumbuh kutil kan dia numbu kayak daging ini. Oh. Terus kalau kita kopek ya... Masuk sampai dalam? Iya, sayang. Jadi tetap harus rawat. Sampai bersihkan. Ini berarti di minyak-minyakin gitu kok? Ya, dibersihkan, terus mandiin, cuci-cuci, kasih minyak, biar saya ini. Nah kalau ini, Koko lagi projekan untuk breedingnya pakai berapa formasi? Wih, kayak pemain kalau bola ya? Kalau Aldabra nggak ada kepikiran buat nge-breednya, karena dia lama. Lama sekali? Mungkin dia umur 25 tahun, dia baru... Jangka panjang sekali lah ya.
Oh, saya masih cuma pikirnya kalau dia bisa 1 meter bahagia gitu. Keren juga ada yang punya 1 meter gitu. Iya, punya 1 meter nih gimana rasanya gitu peliharanya. Rasanya berat sih kayaknya. Enggak masih ada enggak gitu. Gitu loh ceritanya. Luar biasa loh. Iya. Ini kan umur panjang ini. Umur panjang ya. Iya, ratusan tahun. Berarti bisa hobi yang meregenerasi. Iya, bisa pindah ini. Iya. Ke anak cucu gitu peliharanya. Awal mulai tertarik sama kura-kura apa kok? Padahal kan dia tuh banyakan tidur aja kan? Iya. Kayak kok tadi ada cerita apa dia berapa jam tidur kok? 18 jam. 18 jam. Ya, beli-beli mahal-mahal cuma lewat tidur. Bagus deh tidur yang lain ya kan? Ya. Dari apa seneng yang menarik? Seneng liat dia gak ributin gitu. Oh gak ada maka, suara ya? Gak ada suara. Terus saya senengnya dia vegetarian. Oh. Nggak makan, nggak makan daging yang hidup-hidup. Iya. Kalem lah ya. Kalau makan daging kita kan repot nih beli daging lagi ya lagi. Terus kayaknya dosa gitu ya. Dosa ya. Gimana kabar predator gue? Makanya. Kalau dia kan vegetarian tapi bisa besar gitu. Bisa besar. Iya. Ya kalau predator bisa besar karena makan daging. Ini makan sayur aja besar. Iya. Gimana dia makan daging ya kan? Tapi keren sih, untuk hobi kura-kura ini sebenarnya butuh space yang besar ternyata. Iya benar, besar. Kalau dia sudah semeter untuk 11 ekor, ini mungkin saya harus mikir ulang lagi. Kalau udah semeter-semeter nih, mungkin nggak muat. Kan dia lebih baik, dia 18 jam. Tempat yang besar buat apa? Buat dia tidur sambil jalan kan ya? Ya, dia bisa gerak mana-mana. Kalau kura-kura ini kecil tempatnya, dia pertumbuhannya agak lambat. Oh gitu? Ya kan, dia nggak gerak. Jadi tetap kalau makin besar space. dia mesti gerak sana gerak sini jadi makin gede makin cepat besar. Iya, dia cepat besar. Oh, jadi space mempengaruhi juga ya. Pengaruh. Sama kayak ikan. Ya, makin besar, makin cepat dia besar gitu. Iya, benar. Oh, capek dibuat jalan terus makan. Iya. Jalan makan gitu ya. Aku tempat kecil sih bisa besar juga kok. Enggak mau pelihara aku ya. Buat pelihara kura-kura sih nyaman tempatnya. Iya, ada keren, kolamnya ya. Nih. Dia kalau lagi kepanasan dia masuk ke dalam nih. Celup ke dalam. Ini kolam panas atau kolam dingin kok? Dokonya kok nyambung ya? Iya. Dia bisa masuk nih, main. Oh. Keluar, makanya bikin kolam nih. Bikin kolam, jadi pada saat udah kotor tinggal buka bottom drain yang di bawah situ? Iya, cuci, terus isi lagi air baru gitu. Oke, wow. Sampai seproper itu ya dipertimbangkan ya? Ya, belajar dari sesepuh juga ya, teman-teman pemain lama gitu. Oke. Ya, ada kolamnya. Ada gininya. Ada tempat-tempatnya menyesuaikan habitat. Iya, benar. Terus nggak boleh panas banget, harus ada rindang gitu. Makanya dibuat rindang-rindang seperti ini. Iya. Kok lagi musim hujan gimana kok? Dia nggak masalah? Nggak masalah. Nggak ada pilek-pilek masuk angin? Ada, bisa pilek ini, bisa pilek. Makanya dikasih lampu? Iya, dikasih lampu gitu. Cuman dia lebih kuat. Apa tan banting ya? Tan banting. Katanya enggak boleh dibanting tuh. Enggak boleh banting piting aja lah gua. Iya ya. Kalau enggak sengket. Wah, keren. Yeah. Ini pengalaman pertamaku untuk ngeliput begini-beginian gua. Iya. Yeah. Ternyata excited juga ya kok pelihara-pelihara, tapi tetap harus didukung dengan lahan yang mumpuni. Iya. Yeah. Kalau enggak ya kasihan juga peliharaannya. Benar. Memaksakan banget lah istilahnya ya. Iya. Yeah. Makanannya juga ya harus cari ya, lumayan nih. Emang dia punya makanan khusus kok? Nggak ada. Kalau di alamnya mereka makannya daun-daunan, rumput-rumputan. Jadi gitu. Daun apapun aja main ya? Main dia? Makan dia? Ya, dia rasa dia bisa makan, dia makan gitu. Oke. Ini nggak makan kaki kan? Nggak. Oh nggak? Coba. Nggak, soalnya ada bulu. Taunya dicokot ya kan betis lumayan. Iya. Oke. Jadi di alamnya gitu, dia makan apa aja nih. Sebenarnya. Yang penting tapi daun-daunan. Oke, batangnya dimakan juga loh. Kalau lapar dimakan. Oh, karena kan badan kadang ada ngandung air juga kan. Ya, batang-batang dikit dia makan. Jambu saya sering kasih jambu, dia makan semangka. Timur, makan jambu. Nggak dirujak ya? Iya. Ini kok makin kena ke betis dia ya? Timun. Ada bau-bau rumput betisku kayak. Oke, sebelumnya makasih banyak loh waktunya, udah berkenan banget kita main-main dan bisa cari tahu lebih tentang pemeliharaan kura-kura kok. Iya. Nah, jadi gitu kok. Teman-teman ada yang boleh tahu Instagramnya kok? Instagram saya James Jainurdin. James Jainurdin. Jadi kalau teman-teman ada yang mau
lihat-lihat koleksinya Kim, apa pose-pose ya, pose-pose seksinya Kim, bisa langsung ke Instagramnya. Koko nanti kita masukin di sini. Kalau untuk Jam Vlog, jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sampai Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.